Bisikan untuk bersara lenyap buat veteran beregu wanita Vivian Ho saat dia ditunjuk jalan keluar daripada program kebangsaan. Antara dilema Vivian ketika ini, kekal beraksi dalam disiplin yang membuat dia terkenal atau beralih angin ke beregu campuran. Vivian, before this kita sembang cakap your planning for the end of your career, but you rasa bila benda ni jadi give you macam semangat baru tak, new lease of life? Saya rasa itu perasaan lain lah. Saya dulu dekat dalam BAM, saya rasa macam lebih kepada macam main untuk the country lah, play for the country. Itu feeling lah, feeling macam tu. Of course, partner saya masih dalam masih dalam BM lagi. So memang semua apa-apa pun tak ada plan lagi lah. So memang sekarang pun untuk macam maintain sajalah, training dulu, ikut saja. And the fans still talk about you dekat social media dan kata, "Eh, Vivian lepas ni main mix doubles ke, or Vivian main singles ke." Is that direction yang mungkin you akan choose lepas ni? Sekarang semua memang belum pasti lagi lah. Saya tengah cari mungkin partner, tengok siapa yang ada. Mungkin even yang sini punya, tengok ada siapa pun boleh, tapi tengok macam mana lah. Then mungkin overseas punya. You ada banyak achievement. Kalau you boleh pilih the one achievement you rasa paling bangga dengan national team, apa achievement tu? Saya rasa yang paling of course Olympics lah, sebab walaupun tak dapat medal pun saya rasa Olympics tu memang goal saya untuk pergi main Olympics. Then dapat masuk ke quarterfinals pun saya dah rasa sangat proud of myself lah. Then memang performance dekat sana pun saya rasa one of my best performance. Yeah. Then kalau cakap result pun saya rasa yang both Commonwealth lah, at least saya dapat contribute dua kali lah emas bagi Malaysia lah, ya. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Chiam Jun Wei diulit gelisah susulan situasi tidak menentu ke terbuka Swiss. Ini selepas 8 perseorangan lelaki menarik diri daripada kejohanan itu dengan Jun Wei diklasifikasikan simpanan ke-8. Kali terakhir dia berada dalam situasi sama adalah pada siri kejohanan di Bangkok, Thailand, Januari lalu. Mana tahu last minute nampak Japan pull out pula. Lepas tu pun agak ada sikit macam kecewa lah, sebab sepatut kalau pergi dapat main ke apa. Memang tak tahu lagi, betul-betul tak ada plan. Betul-betul tak ada idea langsung, tak ada direction langsung. Saya masa saya tahu kalau saya ada tournament apa, saya akan buat preparation yang lebih bagus atau apa. Tapi susah cakap jugalah sebab sekarang ni kita pun soal kena duduk dalam sini terlalu lama. Maybe saya punya body condition bagus, tapi saya tak pasti dengan mentality health saya. Setahun yang lalu, Jun Wei dijulang sebagai wira negara selepas membantu Malaysia layak secara merit ke Piala Thomas. Hari ini, dia merasakan bahang tekanan skuad perseorangan lelaki hasil prestasi hamba Li Zijiam yang diserang hebat peminat badminton tanah air. Saya boleh rasa perasaan dia sebab dulu saya pun pernah kena. Walaupun saya tak kena macam dia macam ni lah, saya tak kena marah sama dia macam dia. Apa yang dia kena lah. Tapi saya pun banyak kali macam lost direction, lepas tu macam saya rasa sangat frustrating. Lepas tu tambah lagi tiap-tiap hari macam ni dekat bilik training, bilik, balik bilik training lagi, saya sangat-sangat frustrated rasa.